Bocolnya betul. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, segala sobat teman-teman aku semua Indonesia, Malaysia dari Sabang sampai Merauke, siapa mungkin yang terpilih ini, semoga selalu hal kena sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya semoga dalam sehari-hari kita selalu dalam berkecukupan gitu. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya saran ingatin ya, jangan terlalu menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting-penting banget gitu ya. Kalau memang perlu banget untuk keluar gitu, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan juga memakai masker gitu ya, social distancing gitu, untuk menjaga jarak satu sama lain gitu ya. Oke, nah jadi di video kali ini mungkin dari sebuah judul yang di bawah kalian sudah mengetahui bahwasanya ini video apa yang akan kita react gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini. Nah, jadi kemarin aku dikirimi dari Instagram aku gitu ya, dikirimi sebuah link. Nah, setelah aku klik linknya, ini sebuah channel dari Natalia Iqbal. Weh, prank ayah pakai daily routine harian challenge. Oke, jadi aku juga merasa penasaran seperti apa gitu ya. Kayaknya video yang gimana ya? Kayaknya video yang menghibur gitu ya. Oke, jom langsung aja kita tonton video. 3, 2, 1, let's we go. Jom. Jadi bagi kalian mau nonton video aslinya, aku sudah NPRP link-nya di dalam description box aku ya. Oke. Rutin harian saya pada waktu pagi ialah saya akan bangun pada pukul 5.45 pagi dan saya akan membangunkan kedua ibu saya. No, God, please, no! Kau yang kasih bangun aja sama mama. Melampau lah. Tengok reaksi ayahnya. Reaksi ayahnya. Oh, Ina kena jawab. Kena jawab. Diri kau sejak saya akan bangun jam 5.45 setelah mak ayah saya bagi sekujudkan saya. Biarlah, Mas. Iya, iya. Ina soleh betul pula. Bu soleh betul. Iya, yang masih bangun orang tua. Selepas dia membangunkan orang tua, oke. Okay. Membaca Al-Qur'an. Wah, ada dalam hati. Membaca Yasin. Dan salat tahajud dua rakaat. Salat tahajud dua rakaat. Kau ni kau betul-betul salat malam. Oi. Momong-momong kau jadi Iya. Selepas sholat. Jadi ini cerita prank ayah ya. Pergi berjoging. Saya akan pergi mandi. Selepas saya mandi, saya membuatkan air kepada adik-adik saya, kakak-kakak saya untuk sarapan pagi. Iya, rajin banget, bro. Rajin kali, bro. Reaksi ayahnya. Reaksi ayahnya. Alhamdulillah. Kau boleh membuat minuman sama orang. Kau cerita pasal dirimu. Kenapa yang aku berbakti dalam kau sama ini? Astaga. Saya hanya lucu banget, cuy. Kau kan anak lelaki, Puji. Gini siang. Lepas saya berjoki, saya mandi. Lepas saya mandi, saya buat apa standby untuk apa sekolah online. Sementara itu saya membuat minuman untuk diri saya. Macam begitulah. Ini membuat minuman untuk kedua ibu bapa saya di beradik saya. Soleh betul. Saya mula belajar pada pukul 8 pagi. Okay. Hingga pukul 11.40. Oke. Ayahnya no comment. Sekolah yang diberikan kepada saya melalui online. Oke. Okay. Selepas angguk-angguk ya, oke. Okay. Selepas sentuhan mataku. Selepas belajar habis dan menyapu rumah. Rajin. Apa yang lah cakap menyapu? Masa dirimu sekejap. Kenapa tidur sekejap? Kenapa tidak boleh buat sekejap? Itu petang.
Lepas saya menyapu, saya akan menyiram pokok bunga yang ayah saya telah tanam. 11 malam tengah hari menyiram pokok bunga. Petang ayah cakep kan. Gimana? Mati bunga jam 11. Aduh. Aduh ya deh. Lepas saya menyapu. Ini keluarga bahagia banget nih, serius. Tidur untuk menyenangkan hati saya. Selepas makan, saya akan menjaga adik saya, membuat susu. Oke, asik. Lihat reaksi ayah ya, lihat reaksi ayah. Aduh. Jangan bayar, efek ini ngeri banget nih, efek meledak gitu. Saya akan tengok telepon saya sekejap, dengan kawan-kawan saya sekejap. Lepas tu, bilang saya akan menonton TV kah. Semua dia buat, kamu tidak lepas apa-apa. Setengah berapa, kelas online pun hari-hari aku lagi senampak cikgu. Oh, online datang masuk 9:30. Tanda tanganmu. Cakap jam 5, jam 5. Saya bangun, saya akan menolong mama saya membuat kuih di dapur, membersihkan pelongkang, kakak. Apa kakak? Mata menaik. Kakak. Batlah kakak. Bahasa dari mana kakak? Aduh, bahasa. Oke, well done. Ya. Aduh. Apa kagak? Saya mau jogging, saya akan minum peta bersama keluarga saya. Kira-kira pukul 5:40 ayah saya pun datang dan saya membuat minuman menyambut dia dengan mesra. Iya. Rajin betul. Iya, anggu ayahnya. Itu semua udah tahan ketawa semua. Oke. Ay. Masalah ini yang senyum ini. Janganlah sebelum kita pergi. Aku sudah kelang kabut. Cuci piring. Kalau aku lambat, ayahku marah. Belum lagi aku mandi. Masih tegangkan di depan rumah main handphone. Main tarik jari yang tadi mau aku tutup mobil jengku. Mobil yang telepon. Kadang-kadang saya akan menjadi imam kepada keluarga saya untuk sholat berjamaah. Iya, tidak sayangnya. Ayo turun ya. Lepas itu. Oke, lepas itu. Oke. Ayahnya terima ya. Selepas saya membaca Yasin, saya akan menolong mama saya untuk masak. Saya akan memotong bawang. Masak nasi. Iya. Masak nasi. Saya akan sholat. Dan saya akan menggoreng sayur. What are you saying? Loading semua. Tolong mak saya mengacau sayur. Menggoreng enggak kan. Kok mau pakai kacau sayur? Oke. Ini mau jadi hero. Pelu sudah ya nih Jo. Aku nggak perlu sudah. Kau bilang betul. Kau ketawa terus. Ketawa masalahnya kau tuh salah semua. Cepat. Dalam jam 8:30 saya akan tidur. Iya. What? Kayaknya. Bro, what are you talking about, man? Awal. Cakap 8:30 saya tidur, kita bersama ayah saya kemudian bercerita tentang masa kadang-kadang tentang pelajaran saya hari ini online. Selepas itu jam 9:30, jam 10 sudah tidur.
Janganlah kayak sekarang-karang saya dengan kakak saya ada buat perbincangan tentang apa yang saya pelajari dari itu, Pak. Oh, ayah yang marah, ayah sampai marah. Selepas saya menitukan adik saya, saya akan sholat sunat 2 rakaat. Iya sih. Sholat tajat untuk menerangi masa depan saya. Iya. Oke, boleh. Ayahnya. Selepas saya sholat tajat, saya akan tidur. Selepas saya tidur, saya akan bangun pada pukul 2 dan belajar. What did he say? Napa ya lah kocam kau bangun lagi pukul 2? Nanti sampai Derek jalan. Iya. Woi, baru di sekolah semua I juga. Aduh, ini pik sih, keluarga bahagia banget sini. Serius. Napa ya lah, cakap saya tidur jam 10. Oke, saya begitulah rutin saya hingga lah besok sana. Habiskan je lah. Panjang pula soleh ini. Jam 2 setengah bangun. Itulah rutin seharian saya yang saya lakukan waktu di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Buh, parah sih. Coba buka balik. Ayo. Kasih tinggul. Oke guys, jadi video sudah selesai. Ini pik sih, ini keluarga bahagia banget sih ya. Yang mana keharmonisan di dalam rumah tangga itu ya, yang berkumpulnya kekeluargaan itu, ini sangat pik sih. Ini semua yang diinginkan setiap orang gitu ya. Karena keharmonisan itu ya bisa membuat ya kita bisa bahagia gitu ya, walaupun hidup kita dengan sesederhana mungkin gitu. So jadi di sini aku sangat terhibur banget dan sampai mulus ini perut gue, serius dah. Oke, okay. Nah, jadi bagaimana tanggapan teman-teman tentang video ini, silahkan komentar di bawah. So jadi aku rekomendasiin lagi ya video-video seperti ini, video-video yang menarik gitu ya, video-video menarik yang menginformasikan dan yang bisa menghibur kita lah gitu ya. Jadi bisa untuk ya membuat kita lebih happy lagi gitu. So jadi di sini pesan dari Salan adalah kita lawan permusuhan menjadi sebuah perpaduan, kita lawan perselisihan menjadi sebuah tolong-menolong ya, saling bahu membahu satu sama lain gitu ya, khususnya Indonesia dan Malaysia. Jangan lupa juga kita tetap satu iman, satu rukun, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya gitu ya. Oke, jadi saya Salan Arga di sini untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.